Nah, kawan-kawan, ini ada tempat baru untuk ngopi di Klungkung. Namanya Godam Kitchen and Bar. Nah, teman-teman ingin tahu kan bagaimana kondisinya di dalam? Terus menu makanannya apa aja? Minum-minumannya apa aja? Terus yang terpenting kopinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke sana. Halo Coffee Traveler, selamat datang di kota Semarapura, Klungkung. Jika kawan-kawan ke kota Semarapura, tempat pertama yang wajib dikunjungi adalah wisata budaya Kertakosa. Kertakosa menjadi saksi bisu perjuangan kerajaan Klungkung dahulu saat mengusir kolonial Belanda. Dan jika kawan-kawan ingin beristirahat sejenak sambil mencari tempat makan dan santai, sambil menikmati kopi, Godaman Kitchen Coffee and Bar bisa menjadi referensi buat kamu. Dan ini 4 alasan mengapa kamu perlu mencoba Godaman Kitchen Coffee and Bar. Yang pertama, lokasinya berada di tengah kota Semarapura, Klungkung. Tepatnya di parkiran mobil objek wisata Kertakosa dan berada di pintu barat Pasar Klungkung. Tempatnya nyaman dan kamu bisa membeli oleh-oleh dari pasar tradisional Klungkung. Dan yang kedua, tersedia menu Western Food and Beverage. Burger adalah menu utama makanan di sini dengan varian burger yang sangat lengkap. Cocok untuk turis dan lokal traveler. Satu burger dibanderol harga mulai Rp25.000 atau $2 only. Menu lokal juga tersedia seperti mie ataupun sosis bakar. Minuman atau beverage tersedia milkshake, mocktail, and cocktail. Cocktail for ladies, why not leftist ladies? Nah, dan yang ketiga, ada kopinya juga. Ini alasan penting mengapa saya kesini. Tersedia menu kopi sebagai pelengkap instant foodnya. Nah, nongkrong kurang lengkap tanpa kafe ini selalu belum obrolan, bukan? Dan saat ini saya memesan avocado, semebol ice cream, diguyur dengan fresh espresso. So, delicious, guys. Oh ya, untuk jam buka mulai pukul 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke, let's enjoy, guys. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah mencoba menu kopi yang ada di sana dan juga makanannya. Nah, teman-teman ingin tahu tempat ngopi yang lainnya, teman-teman bisa lihat di playlistnya. Dan minggu depan kita mau kemana, ke tempat coffee shop mana, teman-teman subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang kopi. Oke, sampai jumpa. Salam Coffee Lover.